Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ini, saya nak tunjukkan cara untuk membina template buku tunai. Okay, first, macam biasa kita masukkan nama syarikat. Okay. Lepas tu kita letak nama buku. Buku tunai. Lepas tu, dia tak sama macam buku belian dengan buku jualan. Sebab untuk buku tunai, kita ada dibahagikan dua lagi, iaitu penerimaan dan juga nanti kita akan buat bahagian pembayaran. Okey, untuk penerimaan, kita ada tarikh, perkara, nombor rujukan ataupun ruj. Lepas tu kita ada nombor, kita ada folio, kita ada amount ataupun jumlah, iaitu yang mana kita akan masukkan duit yang bertambah dalam bank untuk setiap transaksi ataupun urus niaga. Lepas tu kita ada bank hutang. Kita ada tunai di tangan. Kita ada perkara-perkara macam-macam lagi. Dan dua inilah yang basic. Okey. Lepas tu, yang ni saya nak buat. Okey. Kita akan ada item-item lain yang akan bertambah. Contoh, kalau kita dapat komisen, boleh letak komisen. Kalau kita ada pendapatan daripada sewa dan sebagainya, kita boleh letak di atas. Okay, kita ada kolom lain-lain. Keterangan. Okey, lepas tu kita ada buku tunai pembayaran. Okey, first kita ada tarikh, kita ada perkara, kita ada rujukan sama je macam yang lain, kita ada folio. Kita ada juga amount sama macam penerimaan. Okey. Sekarang ni kita ada satu kolom wajib yang kena buat, iaitu kenaan bank. Yang mana setiap kali kita keluarkan cek, kita akan terus letak nilai 50 sen dekat kenaan bank. Dan setiap kali kita bayar guna IBG ataupun Interbank Airo, kita akan dikenakan charge ataupun kita tulis terus 10 sen dekat bahagian kenaan bank. Lepas tu, kita akan ada kolom pemutang. Ya ke pemiutang lain. Lepas tu kita ada kolom, mungkin kita akan ada kolom lain-lain lah, macam akuran gaji, akuran sewa dan sebagainya yang kita kena bayar. Lepas tu, kalau kata kita ada tunai runcit kan, kita buat tuntutan tunai runcit, kita kena siapkan kolom yang berasingan untuk setiap item tunai runcit. Contoh dalam tunai runcit kita, kita ada petrol, perubatan, kita ada penyelenggara pejabat. Okey, kita kena buka kolom yang berbeza untuk setiap item tu. Terus kita ada kolom lain. Lain, kita ada kolom keterangan. Okey. Sorry, saya nak highlightkan sampai kolom ni. Autofit kolom with, sorry bukan, saya nak jarakkan dia jadi 12. Okey. Ini yang dia dah. Okey, lepas tu untuk folio ni tak payah banyak.
folio kita tak perlu luas. Sebab folio ni dalam 3-4 ruang je. So format kita boleh buat photo fit column width. Ataupun mungkin kita boleh tambahkan sikit. Kalau ni 3 kita mungkin boleh buat 5. Okey, rujukan kita biarkan. Perkara kita kena buat banyak. Sebab memang luaslah cerita dia. Column width kita mungkin boleh buat 25. Ada kes sampai jadi 30. Okey. Lepas tu rujukan kita buat 13 lah macam tadi. 12. Okey, sama. Okey, ni 8 tarikh. Kolom tarikh kita buat kedua-duanya 8, tak payah bazir ruang. Kita boleh buat 8.5 boleh lah. Okey. Sekarang kita dah siap dan kita nak kemaskan sikit lah. Alright. Okey. Lepas tu, tujuan saya selangkan ni adalah sebab saya nak bagi dia nampak kemas. Okey. Kita boleh buat sampai sini lah. Line style saya ambil yang paling tebal. Saya buat outside border. Okey, saya kecilkan dulu supaya senang saya nak tambah alamat. Okey, ha macam ni. Saya nak senangkan kerja saya. Saya akan buat ni. Sama. Saya buat terus. Okey, lepas tu saya suka kalau pelajar-pelajar saya asingkan kolom amount dengan kolom lain-lain ni. Okey, saya nipiskan sikit garisan. Saya akan left border supaya kita tak keliru. Okey, sekarang ni kita ada kolom. Mungkin boleh buat 15 kot. Tak nak lah 15. Tengah sangat. Saya nak 15 ke? 15 lah. Okay. 14. 13. Okay, 13. Kenapa saya asingkan? Sebab untuk penerimaan, kita tahu amount ni adalah nilai yang kita akan debitkan dan yang lain-lain ni adalah amount yang kita akan kreditkan. Kontrol untuk, terbalik pula dengan pembayaran, amount ni kita akan kreditkan dan yang lain, kolom-kolom lain ni kita akan debitkan. Sebab tu, lebih senang kalau kita asingkan siap-siap. Okey, untuk buku tunai, ada dua jenis. Okey, nanti saya copy dulu. Dekat sini. Okey, saya tunjuk jenis yang pertama. Okey, jenis yang pertama. Amount kita akan. Okey, tak apa. Yang ni saya clearkan dulu. Okey. Sebelum saya copy, saya nak kita tetapkan formatting dia, iaitu first kita formatkan dia sebagai currency. Format cell currency 9. Okey. Rujukan kita akan formatkan dia sebagai text. Dan tarikh. Ok,
kita akan formatkan dia sebagai date ataupun saya suka guna custom. Sorry. Ni. Okey. Lepas tu kita testing 2020. Tak jadi 2020. Jadi nak selamat kita highlightkan satu row ni. Format cell. Kita pergi dekat general. Okey. Automatik dia akan jadi 2020 semula. Okey. Yang lain kita cuba buat 2 bulan 1. Okey, dia terus berubah. Jadi tarikh. Yang ni pula 2 dia akan jadi RM2. Okey, sekarang saya dah masukkan. Tapi satu benda, untuk buku tunai dia berbeza dengan PB dan juga SB ataupun purchase book dan juga sales book, sebab kita tak boleh jumlahkan terus. Kita ada satu kolom special. Kita ada satu row special. Okey. First kita buat jumlah penerimaan. Lepas tu kita ada baki awal. Dan yang terakhir kita ada jumlah. Yang ni saya suka minta pelajar saya bolkan. Okey. Sama juga dekat, ini adalah dekat penerimaan. Dekat pembayaran, copy je, tapi baki awal ni kita akan ganti dengan baki akhir. Okey. So dekat penerimaan kita ada jumlah penerimaan, baki awal, jumlah. Jumlah penerimaan, dekat pembayaran kita ada jumlah pembayaran, baki akhir, jumlah. Okey. First kita gariskan top. Okey. Kita double bottom border. Bottom double border. Sama juga macam yang ni. Okey, ni no border. Banyak juga sebenarnya. Saya tengah awal-awal ni. Okey. Lepas tu, yang pembayaran pun sama. Kita highlightkan sampai lain-lain. Kita letak top border dan kita highlightkan kolom debit sahaja. Kita letak bottom double border. Okey, kenapa dekat bahagian amount kita tak boleh buat? Sebab kita ini bukan jumlah yang akhir. Jumlah dia akan berada di sini. Okey. Sekarang ni, saya akan hitamkan bahagian-bahagian yang kita tak perlu. Supaya kita nak mudahkan kerja kita dan tak keliru. Okey. Saya akan hitamkan. Supaya kita tahu bahawa di situ kita tak perlu tulis apa-apa. Okey, sekarang ni, okey ni double bottom double border. Ni pun bottom double border. Okey, untuk amount, kita tahu nilainya, jangan buat di atas ni, tapi buat mulai kolom yang row yang selepawah tahun. Sebab atas ni tahun, so kosongkan. Jadi kita buat kat sini, kita tahu amount ni, nilainya mesti sama pada dengan mana-mana nilai dalam dari row yang sama dalam mana-mana kolom. Okey, contoh amount ni mesti sama kalau kata nilai penghutang, mesti sama dengan nilai penghutang. Kalau kata dekat row ni, dia sama dengan nilai komputer. Contoh ada kita beli komputer cash. Kita ada terima sewa cash. Okey, mesti sama dengan amount. So, sama dengan, tak perlu kita nak klik satu-satu. Kita klikkan saja semua. Kita boleh, silap. Sama dengan sum.
Saya terlupa letak sam. Sampai lain, lain. Okey. Tarik je sampai bawah. Okey. Lepas tu. Yang ni pun sama. Okey. Sama dengan sam. Tarik sampai lain-lain. Tarik sampai bawah. Okey, dah siap. Yang tu. Okey. Sekarang ni kita tengok jumlah penerimaan. Jumlah penerimaan mesti sama, mesti datang daripada jumlah di atas. Sum. Highlightkan semua control. Okey. Okey, dah. Ini akan kenapa kosong sebab kita tak letak apa-apa nilai lagi dekat atas ni. Bagi awal pula. Okey, bagi awal pula kita akan ambil nilai pada maklumat. Okey, ataupun kalau kata dekat maklumat dia bagi, kita tulis. Kalau kata dia tak bagi, okey, contoh sekarang ni kita berada pada bulan Mac. Nilai bagi awal kita ambil pada bagi akhir bulan lepas. Okey, bermakna bulan bagi akhir bulan sekarang kita akan salin pada bagi awal bulan depan. Jumlah ni pula sama dengan jumlah penerimaan tambah bagi awal. Jumlah ni kita akan bawa kepada jumlah pada bahagian pembayaran. So, sama dengan sahaja. Katalah ada 1,000. Okey, akan berubah terus. Automatic. Tak perlu nak type satu-satu. Okey, pembayaran kita buat sama je. Macam yang tadi. Okey. Tarik. Okey. Sekarang kita dah siapkan yang ni. Okey, dah siap. Okey, yang ni pula kalau kata bagi okey sama je macam bagi awal. Okey, tapi bagi awal kita ambil. Kita dah jumpa maklumat dia. Kita cuma perlu cari. Bagi akhir kita kena kira. Ataupun lebih mudah kalau kita sama dengan jumlah tolak di sini. Okey. Katalah kita ada kita penghutang bagi kita bayar kat kita RM10,000. Bagi awal kita dapat 200. Kita ada 200. Jumlah kita ada 1,200. Okey. Kita bayar dekat pemiutang niaga 150. Guna cek kita kena kenaan bank. Lepas tu, automatic bagi akhir berubah. Okey. Macam tu je. Okey, sekarang kita dah siap untuk format buku tunai. Tapi kita tak buat lagi dia punya journal. Okey, debit penerima. Sorry, debit bank. Kenapa debit bank? Sebab kita masukkan duit ni ke dalam bank. Ataupun duit-duit semua ni dia masuk ke dalam bank kita. Okey, so saya suka kalau kita. Ini kan dia. Okey, saya tarik ke bawah. Dan saya suka copy ke bahagian pembayaran. Okey, sekarang kita boleh buat sini. Debit bank. Sama dengan
kita ambil nilai pada jumlah penerimaan. Kreditkan penghutang. Kita ambil nilai pada penghutang. Okey. Kredit apa lagi? Kita ada kredit tunai di tangan. Tunai di tangan. Sama dengan, okey sorry. Kolom ni. Ha, jangan jadi macam saya. Okey. So, yang ni kita nak tengok, kita tahu kita kata tadi kita ambil dekat F20. Tengok dekat atas ni, sama dengan F20. Sini sama dengan kolom G20. Okey, sama dengan G20. Okey. Lepas tu kita boleh letak lagi apa-apa yang lain-lain. Semuanya kita letak. Kita tulis dekat sini. Jumlah penerimaan. Pada bulan MM. Yeah. Okey. Sini sama dengan sum. Kita tarik semua nilai. Tarik ke tepi. Top. Double bottom. Bottom double border. Okey. Jadi katalah berlaku apa-apa perubahan. Automatik akan berubah. Tunai di tangan. 700. Automatik berubah. Lepas tu kita ada lagi. 1000. Okey, jumlah berubah. Automatik. Lebih senang. Okey, macam tu juga dengan pembayaran. Pembayaran kita terbalikkan. Kita akan debitkan kolom di sebelah kanan. Kenaan bank. Okey, kita tulis dulu lah. Kita debitkan pemiutang niaga. Pemiutang lain. Okey, lepas tu kita ada, tulis lagi ada. Okey, katalah. Saya benda ni. Lepas tu kita bayar guna apa? Bank kan? Jadi bank kita kreditkan. So, nanti item ni kenaan bank sama dengan S20. Permintaan niaga sama dengan T20. Permintaan lain sama dengan U20. Kredit bank sama dengan R20. Okey, lepas tu. Jumlah ataupun tulis pembayaran pun tak apa. Pembayaran. Pembayaran pada bulan Man-Man. Okey. Sama dengan sum. Tarik. Bottom double border. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk cara yang kedua. Cara yang kedua di kolom yang baru. Okey. Cara yang kedua sebenarnya masih guna benda yang sama. Tak ada beza sebenarnya. Masih benda yang sama. Berbeza dia cuma di kenaan bank saja. Sebab di sini kita takkan amount pada pembayaran, kita takkan campurkan dengan kenaan bank. Kita campurkan selain kenaan bank saja.
Kita takkan ambil nilai di situ. Okey. Di sini pula, kita akan ada satu benda iaitu kenaan bank. Yang mana nilainya kita akan ambil jumlah kenaan bank. Okey. Jadi saya nak gariskanlah supaya kita nampak. Okey. Tak. Okey, jadi bezanya yang pertama dengan yang kedua hanyalah pada amount dengan kenaan bank sahaja. Satu ada kenaan bank di sini. Satu lagi tak ada kenaan bank pada sebelum jumlah pembayaran. Okey, itu saja untuk buku tunai. Terima kasih.